Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berterusan kita bertemu sekali lagi ya dalam kuliah kita selepas zuhur ini, ya, kuliah ringkas kita berkenaan dengan fiqhul ibadah. Baik, sebagai permulaan, bila mana kita sebut tentang fiqh ibadah, seperti mana yang telah disebutkan minggu lalu, perkara-perkara yang asas yang kebiasaannya akan dibincangkan di dalam kitab-kitab berkenaan dengan fiqh ibadah adalah berkenaan dengan taharah. Ya, taharah itu adalah satu perkara yang amat dititikberatkan di dalam Islam. Bahkan kalau kita lihatkan di dalam Al-Quran itu sendiri pun, memang Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan, ya, di dalam sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin, ya, yang bermaksud sesungguhnya Allah itu suka, ya, sangat suka kepada orang-orang yang suka untuk menyucikan ataupun membersihkan diri mereka sendiri. Baik, jadi kalau bila mana kita sebut tentang ibadah, kita sebut tentang taharah, maka yang paling utama sekali adalah untuk kita tahu, ya, apakah yang dimaksudkan dengan ibadah itu sendiri. Ya, kalau kita buka di dalam kitab kitab Fiqh Syafi'i, ya, di mana bahagian pertama, ya, yang paling awal sekali dibincangkan tentang ibadah itu sendiri. Sebelum kita masuk tentang bab taharah, yang mana di situ kita akan masuk tentang bahagian airnya, bentuk-bentuk air yang ada, ya, perbezaan pada air, ya, tentang wudu, tentang mandi, ya, tentang membersihkan diri, najis dan sebagainya. Maka pertama sekali dan utama sekali adalah untuk kita tahu apakah yang dinamakan sebagai ibadah, ya. Bilakah masanya sesuatu perkara itu dinamakan sebagai ibadah dan bilakah ianya tidak dinamakan sebagai ibadah? Sebagai contoh, kalau kita sebutkan tentang mandi, ya, kita membersihkan diri, ya, ada kalanya dia menjadi satu ibadah. Pada masa yang lain pula, dianya dikategorikan sebagai satu perkara yang lumrah, yang biasa kita lakukan, yang mana tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita sendiri. Nah, oleh itu dia secara umumnya ataupun secara khususnya dia tidak dikategorikan sebagai ibadah, tetapi dikategorikan sebagai satu perkara yang biasa kita lakukan sebagai seorang manusia. Jadi kalau kita lihat tentang perkataan ibadah itu sendiri, ya, asal kalimahnya daripada bahasa Arab, perkataan ibadah itu sendiri asal kalimahnya abida ya'budu. Ya, abida ya'budu, yang bermaksud hamba ataupun sembah. Oleh itu, perkataan ibadah itu di dalam bahasa Arab, ya, kalau diterjemahkan, ibadah itu adalah perkara-perkara yang dilakukan sebagai sebagai satu persembahan, sebagai satu penyembahan, ya, menunjukkan yang kita tunduk taat, ya. Dalam erti kata lain, apabila kita sebutkan tentang ibadah itu, tujuan kita melakukan ibadah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunjukkan, ya, taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain, amal kita itu, perbuatan yang kita lakukan itu tidak ada alasannya yang lain
kenapa kita lakukannya kecuali kerana Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, di dalam amalan-amalan yang kita lakukan, apabila kita menyebutkan niatnya, maka di dalam niat yang kita lafazkan itu akan disebutkan lillahi ta'ala. Contohnya bila mana kita baru sahaja tadi kita solat zuhur, kita niat solat zuhur tadi, bila mana kita berdiri di belakang imam lalu kita sebutkan niatnya, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Nah, konsep lillahi ta'ala itu sendiri merupakan satu konsep yang utama di dalam ibadah. Sebabnya kalau ibadah itu tidak ada tujuannya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana dilakukannya, dilaksanakannya bukan kerana Allah Ta'ala, maka ibadah itu tadi boleh jadi tertolak. Ya, sebab itu dibicarakan. Ya, apabila kita sebut tentang ibadah, ya, untuk kita dapatkan supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di sini para ulama ada sebutkan di antara syarat-syarat yang ditentukan, ya, bagi seseorang itu di dalam melaksanakan ibadahnya agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertamanya sekali, ibadah itu mestilah ikhlas. Ya. Baik. Kita perlu bezakan antara syarat sah dengan syarat penerimaan ibadah. Ikhlas ini bukanlah salah satu daripada syarat sah ibadah. Di dalam erti kata lain, kalaupun bila mana kita mendirikan solat itu tanpa ada, ya, sifat ikhlas di dalam diri kita, ibadah itu masih dikira telah terlaksana. Ya. Dalam erti kata lain, apabila kita sebutkan kewajipan bagi seseorang itu untuk menunaikan solat 5 waktu. Kalaulah, ya, kalau kita sebutkan tentang anak-anak yang masih kecil, ya, yang masih budak-budak, yang masih belum faham lagi konsep ibadah itu sebagai mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, dia solat tu sebab apa? Takut. Ha. Solat sebab takut kena rutan dengan mak bapak. Solat sebab tak nak kena marah dengan mak bapak. Ha. Solat sebab kalau tak solat nanti mainan kena ambil. Ha. Ya. Jadi walaupun kita sebutkan dalam hal tersebut, tujuan mereka solat itu bukan kerana Allah, tetapi kerana perkara-perkara yang lain, manfaat-manfaat yang lain yang boleh diperolehinya. Ya, kalau mengikut kepada syarat sah solat, solatnya masih sah. Selagi mana solatnya itu cukup dengan rukunnya, cukup dengan tata tertibnya. Maksudnya dia berdiri, dia membaca suratul fatihah, rukuk, iktidal, sujud dan sebagainya, mengikut sama seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka solatnya itu sah. Dalam erti kata lain, tanggungjawabnya, kewajipannya untuk melaksanakan solat itu telah terlepas. Ya. Kalau dalam kaedah fiqh, ulama fiqh menyebutkan apabila seseorang telah melaksanakan solat cukup dengan syarat-syaratnya, maka bermaksud kewajipan dia untuk solat itu telah terlepas. Maksudnya tidak ada lagi baginya dosa sebab dia dah laksanakan solat. Tetapi sama ada solatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, yang itu adalah satu perkara yang berbeza. Ha, sebab dia bukan lagi kepada syarat sah, tetapi dia kepada syarat penerimaan solat. Dan di dalam syarat penerimaan solat ataupun syarat penerimaan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu, di situ baru letaknya ikhlas. Di situ para ulama membincangkan syarat penerimaan sesuatu amal ibadah itu adalah ikhlas kita, tujuan kita melaksanakan ibadah itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, macam mana pula kalau orang yang bila mana dia solat tu tujuan dia bukan, dia okeylah dia sebut lillahi ta'ala, tapi bila dia solat itu sebab dia kata dia tak nak masuk neraka, sebab dia tahu kalau dia tak solat nanti dia masuk neraka, jadi dia solat tu sebab dia tak nak masuk neraka, ataupun dia solat sebab Nabi sebutkan, ya, contohnya bagi solat berjemaah, Nabi sebutkan seorang lelaki itu solat jemaahnya yang dilakukan di masjid itu pahalanya 27 kali ganda lebih daripada kalau dilakukan bersendirian, sama ada di rumahnya ataupun di tempat kerjanya ataupun di tempat yang lain-lain. Jadi tujuan dia datang ke masjid, dia didirikan solat secara berjemaah itu
bukan lagi secara secara langsung kerana Allah Ta'ala, tapi sebab dia nakkan pahala tu. Siapa tak nak 27 kali ganda? Banyak tu. Bukan susah pun. Lebih-lebih lagi kalau kita yang bekerja daerah sini, kalau kata building dekat sebelah ke apa ke, tak susah. Kan betul tak? Tak susah. 27 kali ganda. Macam mana Ustaz? Amal dia diterima ke tidak? Baik. Apabila disebutkan tentang ikhlas, ya, ikhlas di sini maksudnya tujuannya kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia lain, bukan kerana paksaan orang lain, bukan kerana untuk mendapat nama, bukan kerana untuk mendapat pujian daripada orang yang lainnya. Itu yang dimaksudkan dengan ikhlas. Oleh yang demikian, bagi orang-orang yang apabila dia mendirikan solat, kemudian solatnya itu tujuannya contohnya sebab nak dapatkan pahala, tujuannya sebab dia tak nak masuk neraka, tujuannya supaya dia nanti dapat masuk syurga, dapat dia bersama-sama dengan para anbiya, para salihin, syuhada dan sebagainya. Nah, maka yang itu tidak lari daripada keikhlasan niatnya. Sebab apa? Sebab kesemua itu adalah perkara-perkara yang memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sama ada melalui Al-Quran ataupun melalui kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selagi mana manfaat yang ingin diperolehi itu memang ada disebutkan sama ada di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, nah maka itu masih lagi dikategorikan dalam ikhlas. Maksudnya tujuannya masih lagi kerana Allah Ta'ala. Sebab itu semua adalah janji-janji Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri menyebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Jadi itu pertama, syarat syarat penerimaan yang pertama itu mestilah dia ikhlas. Keduanya, mestilah meninggalkan riak. Nah, yang ini yang kadang-kadang agak susah sikit. Ustaz, tak adalah, mana ada kita solat nak riak Ustaz. Kita solat nak dekatkan diri pada Allah, betul. Tetapi kadang-kadang riak itu datang dengan sendirinya tanpa kita sendiri pun sedar. Memang bila mana mula solat itu memang tak ada niat riaknya. Contohnya lah, memang tak ada niat riaknya. Kita datang, kita masuk ke dalam dewan solat Masjid Al-Falah ini, kemudian kita duduk, kemudian kita solat. Kemudian sambil tengah solat tu tiba-tiba nampak ada orang kat sebelah. Pun solat sama. Sambil solat ni, sambil mata dia dekat tepi mata dia nampak orang solat. Dia nampak orang solat, okeylah tak apalah, hal itu memang kadang-kadang tak dapat nak dielakkan kan. Pada masa yang sama bila mana dia nampak orang lain solat ni, cara solat dia nampak tak betul solat dia ni. Solat dia ni kurang ni. Dia sujud dia tak betul, dia rukuk dia ni tak betul, tak straight apa semua kan. Jadi bila mana dia solat, dia mula untuk memperkemaskan solat dia dengan tujuan apa? Supaya dia nak menunjukkan yang solat dia ni lebih baik daripada solat orang yang di sebelahnya. Dia tak sebut dengan kuat, tapi daripada perbuatannya, apa yang dilakukan itu tujuannya adalah untuk menunjuk, nak menunjukkan yang dia ni mempunyai ilmu yang lebih, nak tunjuk yang dia ni amal dia lebih sempurna, nak menunjukkan yang dia ni boleh buat lebih baik. Nah, riak yang sedemikian yang kadang-kadang yang agak payah untuk kita elakkan, sebab dia kadang-kadang dia datang dengan begitu je. Macam tadi, contoh tadi, bila mana kita solat tu, time mula solat ni memang tak ada orang keliling. Tiba-tiba bila datang orang sebelah, kemudiannya datang pula syaitan, ya, mengusik kita, menggoda kita, kemudian timbul perkara tersebut. Sebab itu ulama menyatakan, riak itu perlu untuk kita elakkan. Sebab itu kalau kita katakan bila mana kita sedang solat ataupun kita melakukan apa-apa juga amal ibadah, kemudian tertimbul di dalam hati sanubari kita, di dalam akal fikiran kita, fikiran yang mengatakan, oh aku lebih baik. Cepat-cepat kita beristighfar, cepat-cepat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih terima amal ibadah kita itu. Contoh macam mana? Contohnya kalau kita katakan bila mana kita bersedekah, itu duduk dekat masjid kan, kemudian kita masukkan duit dalam tabung. Benda tu adalah satu perkara yang mungkin kita biasanya kita tak hiraukan dan kita tak perasan pun.
Tapi kadang-kadang bila duduk, bila tengok tiba-tiba ada orang masukkan duit dalam tabung, kemudian kita pun nak masukkan duit dalam tabung ni. Memang dalam tangan memang ada $5. Memang niat asalnya, memang ikhlas tujuannya nak masukkan duit $5 yang ada dalam poket ni, nak masukkan dekat dalam tabung Masjid Al-Falah. Okay. Sebelum sampai dekat tabung tu, dekat depan ada orang lain, dia masukkan duit. Dia masukkan, kita nampak dia masukkan warnanya ungu sikit, purple. Oh, $2. Tiba-tiba, dengan tiba-tibanya timbul perasaan ujub dalam diri dia. Oh, $2 je, baik aku lagi, aku masukkan $5. Secara otomatik, kadang-kadang terus terlintas di dalam fikiran kita, oh, aku lagi baik. Nah, itu yang perlu untuk kita elakkan di dalam diri kita. Jangan bila mana kita beribadah itu, elakkan daripada berperasaan riak dan juga ujub. Ujub ni dia sifat bangga diri. Dia tak tunjuk dekat orang dan orang pun tak tahu, tapi dalam diri dia sendiri dia rasa, wah, aku bagus. Itu ujub. Jadi kalau tadi bila orang depan masuk $2, dia masuk $5, kemudian dalam hati dia fikirkan, wah, okay, bagus lagi aku dapat masuk $5, besar lagi, banyak lagi pahala aku sebab aku masuk $5. Nah, itu ujub. Kalau riak tu, kalau tadi orang depan masukkan $2 kan, kemudian bila dia jalan, kita tepuk dia, suruh dia pusing, tunjuk dia, ni $5 aku masukkan. Itu riak. Itu berbezanya antara ujub dengan riak. Kalau ujub itu dia dalaman, orang lain tak nampak. Tetapi kalau riak itu dia menunjuk kepada orang lain amal ibadah dia. Jadi dua perkara ini adalah sifat-sifat yang perlu untuk kita elakkan, kita hindarkan dalam kita melakukan amal ibadah kita, kerana ianya mampu untuk menghapuskan dosa di dalam, menghapuskan pahala yang telah tersedia di dalam amal ibadah kita itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, syarat penerimaan ibadah itu mestilah bermuraqabah. Disebutkan di sini bermuraqabah itu ertinya supaya kita yakin bahawa Allah itu melihat dan selalu ada di samping kita dalam melakukan ibadah itu. Ya, sehingga datang malu dan sopan kita kepadanya dalam melakukan peribadatan tersebut. Baik. Muraqabah ini adalah satu sifat yang mana bila mana kita melakukan sesuatu amalan dalam keadaan kita yakin yang bahawasanya Allah lihat apa yang kita buat. Ya, perkataan muraqabah ini kalau yang lebih biasa kita dengarkan adalah ihsan. Sebabnya di dalam hadis, bila mana Nabi SAW ditanya oleh Jibril AS, Malaikat Jibril, ya, berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. Bila mana ditanya oleh Jibril tentang ihsan, lalu Nabi SAW menjawab, al-ihsanu huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam yakun tarahu fa'innahu yaraka. Yang bermaksud, ya, apabila ditanya tentang ihsan itu, Nabi menjawab, ihsan itu adalah engkau melakukan amal ibadah, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau dapat melihatnya. Ya, fa in lam yakun tarahu, dan jikalau engkau tidak dapat nak melihatnya ataupun merasakan yang engkau dapat melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang engkau lakukan. Jadi muraqabah ini kalau kita biasa faham perkataannya adalah ihsan. Sebab dalam hadis itu bila mana ditanya tentang ihsan, itu yang dijawab oleh Nabi SAW. Kenapa perlu ada sifat muraqabah di dalam ibadah kita ini? Sebabnya macam ni. Cuba kita bayangkan, kalau kita ambil balik contoh tadi, anak-anak kita yang bila mana dia mendirikan solat sebab takut kena marah, dia dirikan solat sebab takut kena rotan dan sebagainya. Cuba kita bezakan antara bila dia solat dalam keadaan yang dia tahu kita nampak, kita tengok, dengan solat yang dia rasakan yang kita tak ada. Beza tak? Beza. Bila dia nampak kita tengok ni kan, dia mulalah dia solat dia pelan-pelan sikit, slow, steady sikit, nampak dia tekun apa semua kan, ikut segala tata tertib dia. Tapi bila dalam dia solat itu, dia mungkin dia dalam bilik ke, dia tahu ibu dia dekat dapur ke apa kan, tak nampak, okey, tak ada orang nampak, okey, dia buat laju sikit. Jadi sebab itu di antara syarat penerimaan ibadah itu adalah perlu ada rasa muraqabah. Yani bila mana kita beribadah itu dalam keadaan yang kita rasakan yang Allah Subhanahu wa taala dapat melihat setiap yang Allah Subhanahu melihat
apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan. Kerana apa? Kerana bila mana kita beribadah dalam keadaan yang kita yakin yang Allah lihat kepada kita, maka sama juga macam anak tadi, bila mana dia tahu yang mak dia tengok, bapa dia tengok, dia akan buat dengan lebih baik. Nah, sebab itu kalau kita melakukan ibadah kita dengan penuh yakin yang Allah tengok, nah kita akan buat dengan sempurna. Itu yang disebutkan di situ dengan penuh malu dan sopan. Maksudnya kita akan buat dengan penuh sempurna, kita akan pastikan cukup segala syaratnya, kita tidak tergopoh, kita tidak apa ni kata orang tu cut corners. Kadang-kadang orang amal ibadah pun dia cut corners juga. Sebab tu orang selalu tanya, ustaz, kalau bila solat tu ustaz, bila sujud ke, rukuk ke, bila baca tasbih dia tu nak kena 3 kali ke? Bila ustaz kata tak, tak payah 3 kali, minimum dia 1 kali pun okey. Terus dia buat 1 kali je. Sebab apa? Nak cut corners. Jadi nak cepat. Semuanya dia nak buat cepat. Semuanya nak cepat. Tapi kalau dia tahu dan kalau dia yakin yang bahawasanya setiap apa yang dia lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak akan ambil jalan yang mudah. Bahkan kalau boleh dia nak tambah lagi kalau boleh. Nah, itu perbezaan dia. Okay, jadi itu syarat penerimaan yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, ya, yang disebutkan di sini, ya, jangan keluar daripada waktu ibadah itu. Okey. Yang ini memang mudahlah untuk kita nampak. Sama ada dalam, okay, kalau dalam solat lebih mudah kita nampak. Ya, solat zuhur itu perlu dilakukan pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib, isyak dan subuh. Ya. Begitu juga kalau kita sebutkan zakat fitrah. Syarat syarat penerimaan, ya, ibadah zakat fitrah kita itu mestilah dia dibuat dalam waktunya, iaitu sebelum didirikan solat Idul Fitri pada 1 hari bulan Syawal. Sebab itu Nabi sebutkan di dalam hadis, kalau ada orang yang dia mengeluarkan zakat fitrah selepas selepas solat hari raya itu sendiri, maka zakatnya itu tadi ataupun wang yang dikeluarkannya itu tadi tidak lagi dikirakan sebagai zakat fitrah, tetapi sebaliknya dianggap hanya sebagai sedekah biasa. Dalam erti kata lain, zakat fitrahnya tidak terlaksana, kewajipannya itu dia tidak lakukan kewajipan tersebut, maka dia menanggung dosa di atas meninggalkan kewajipan tersebut. Satu. Contoh yang kedua, bila mana kita sebutkan tentang kurban. Ni hujung minggu ni dah hari raya haji. Nanti dah dekat Singapura ni kita sembelih kambing. Okey. Kurban ni Nabi di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jikalau binatang binatang kurban itu, ya, sama ada kambing, lembu ataupun unta. Okey, kalau dekat Singapura ni hanya kambing ajalah. Ya, tapi yang dibolehkan kambing, lembu dan unta. Kalau binatang kurban ini disembelih sebelum solat hari raya, maka dia tidak dinamakan sebagai kurban, tetapi dinamakan sebagai zabihah. Ya, ini sembelihan yang biasa sahaja. Apa beza dia? Beza dia ialah apabila kita berkurban, kita sembelih binatang itu dengan tujuan kurban. Kenapa dinamakan ianya sebagai kurban? Sebab tujuannya adalah sebagai satu ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kurban itu sendiri maksudnya muraqabah, iaitu untuk mendekatkan. So tujuannya kita kurban ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kurban itu ada syarat-syaratnya. Kurban itu daging tak boleh dijual dan sebagainya. Tapi kalau zabihah, iaitu sembelihan yang biasa, nah, tujuan dia boleh bermacam-macam. Ya, contohnya kalau orang yang peniaga di kedai contohnya. Ya, dia jual kambing, dia jual lembu. Kambing dan lembu itu perlu untuk disembelih mengikut cara tata cara Islam. Ya. Tapi dia tidak dikategorikan, dia tidak dinamakan sebagai korban, tetapi dikategorikan sebagai zabihah, iaitu sembelihan yang biasa. Sebab itu boleh dia nak jual ke, dia nak makan sendiri ke, dia nak berikan, agihkan kepada orang ke, tak ada masalah. Sebab dianya tidak ada syarat-syarat yang khusus baginya. Asalkan bila mana sembelihannya itu dibuat, dilaksana mengikut cara Islam, nah, maka sembelihan itu sah dan boleh dimakan.
Tapi kalau kurban, ada syarat-syarat yang menghadkan apa yang boleh dilakukan terhadap daging kurban tersebut. Sebab itu kalau di kalangan para ulama pun, kalau kita sebut tentang bab kurban, berbeza pendapat. Daging kurban ni siapa yang boleh makan? Nak kasih dekat siapa daging kurban ni? Yang sembelih ni boleh makan ke tidak? Yang beli kambing ni untuk dibuat kurban ni boleh makan ke tidak? Ahli keluarga dia boleh makan ke tidak? Perlu untuk diberikan kepada semua orang ataupun tidak? Yang itu pun ada perbezaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan daging itu diberikan kepada tiga bahagian. 1/3 diagihkan kepada orang-orang fakir miskin. 1/3 daripadanya pula diagihkan kepada sesiapa sahaja yang meminta. Maksudnya boleh bagi dekat orang awam. Kemudian 1/3 disimpan, diambil oleh sahibul kurban, yakni orang yang melakukan kurban itu sendiri. Kemudian sama ada dia makan untuk ahli keluarganya ataupun dia berikan kepada orang lain. Tapi itu pun masih ada di kalangan para ulama yang mengatakan yang pemilik kurban itu sendiri tak boleh makan, sebab tujuannya adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah. Jadi perlu untuk dia bagikan seluruhnya kepada orang awam ataupun orang-orang lain, dia tak boleh makan. Wallahu alam, tapi itu adalah perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi balik kepada ibadah kita ini tadi, dalam apa jua setiap ibadah yang ingin kita lakukan. Nah, itu dia tadi empat. Ya, empat syarat penerimaan ibadah. Ya, ikhlas, maksudnya tujuannya itu dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, meninggalkan sifat riak dan ujub. Ya. Kemudian yang ketiganya, ya, dengan tujuan untuk tujuannya hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, iaitu kita beramal ibadah itu dengan penuh tekun, dengan penuh yakin yang Allah Subhanahu wa taala dapat lihat apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan. Baik. Selain daripada empat ini, dia sebenarnya ada dua lagi yang memang asas, yang memang kalau tak disebutkan pun memang sepatutnya kita dah tahu. Pertamanya itu, sesuatu ibadah itu hanya boleh dilakukan kalau memang ada tuntutannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya, jadi bila mana kita nak melakukan sesuatu ibadah itu, maka kita perlu lihat apakah ada tuntutannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Contohnya solat. Bila kita sebut solat, solat itu kita tahu 4 rakaat solat zuhur. Satu hari 5 waktu yang fardu. Kalau kita nak buat solat zuhur itu lebih daripada 4 rakaat, boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebabnya memang ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhur itu solatnya 4 rakaat. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurangkan. Nah, itu yang dimaksudkan ibadah itu mesti ada tuntutannya, mesti ada ketetapannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, lebih-lebih lagi ibadah-ibadah yang khusus. Ya, adapun ibadah-ibadah yang umum, contohnya sedekah dan sebagainya, nah, yang itu juga ada tuntutannya, tetapi tidak ada tuntutan secara khusus. Maksudnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, contohnya sedekah itu diberikan kepada sesiapa sahaja yang diinginkan dengan keutamaan diberikan kepada ahli keluarga yang rapat. Dan jumlahnya pun tak ada jumlah yang khusus. Berbeza dengan zakat. Kemudian syarat yang kedua, yang sebenarnya yang umum, ya, yang patut untuk kita ketahui di dalam amal ibadah kita, ialah amal ibadah itu selain daripada ada tuntutannya daripada Allah Subhanahu wa taala, perlu juga ada telah ditunjukkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab memang ada beberapa amal ibadah, ya, yang memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan secara umum. Kemudian pengkhususan amal ibadah itu ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya macam solat tadi, kalau kita buka di dalam Al-Quran,
cara macam mana nak dirikan solat itu Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan wa aqimus solah wa atuz zakah. Ayat wa aqimus solah wa atuz zakah itu di dalam Al-Quran banyak ayat dia. Tapi macam mana kita tahu ada 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, maghrib, isyak, subuh, waktu-waktunya adalah sedemikian sampai sedemikian waktunya. Itu kita tahu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita buka pula dalam usulul fiqh, ya, ulama fiqh menyebutkan ibadah itu pada asalnya adalah haram. Ya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan ia boleh untuk dilakukan. Maksudnya apa-apa sahaja amalan yang kita nak lakukan dengan tujuannya adalah sebagai satu ibadah, ya, ianya akan tertolak kecuali kalau ada dalil, ya, sama ada dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya, yang menyebutkan tentang bolehnya untuk melakukan perkara tersebut. Nah, baru amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam tadilah solat zuhur. Ya, solat zuhur kita tahu 4 rakaat. Tiba-tiba ada orang datang, dia kata 4 rakaat macam sikit sangatlah ustaz. Saya rasa saya boleh buat lebih. Jadi saya nak buat solat zuhur saya 6 rakaat. Tak apa, insya-Allah Allah terima amalan saya sebab saya nak buat lagi banyak. Saya nak buat ekstra lebih daripada apa yang Allah suruh. Kalau dalam kaedah usul fiqh, para ulama kata apa? Bukan sahaja amalan itu tidak ada menambahkan apa-apa pahala, bahkan dianya merosakkan amalan itu dan amalan itu tertolak. Sebab apa? Sebab mendirikan solat zuhur sebanyak 6 rakaat tidak ada dalilnya. Sama ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Itu yang dimaksudkan sebagai amal ibadah pada asalnya haram, maksudnya tertolak. Semua amal ibadah akan tertolak kecuali amal-amalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada di dalam Al-Quran ataupun melalui hadis. Nah, amal ibadah ini sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita nak melakukan sesuatu amal ibadah, cek dulu, cek balik. Buka kitab, cari orang-orang yang berilmu, tanya. Sama ada amalan ni ada tak? Ada tak sandarannya daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada para ulama dan sebagainya. Kalau tak ada, lebih baik tinggalkan. Walaupun nampaknya macam banyak manfaatnya dan sebagainya, tapi kalau boleh tinggalkan. Sebabnya apa? Khawatirnya apa? Tujuan kita nak ibadah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahlah buat penat-penat, Allah tak terima. Tak sampailah kepada tujuan dia, sebab tujuan dia untuk beribadah. Tapi kalau memang ada, bila mana kita dah check dalam kitab-kitab, kita jumpa para asatizah, para ulama, dapatkan pendapat daripada mereka, dia katakan betul. Ibadah ini memang ada sandaran dia di dalam Al-Quran daripada hadis, boleh untuk dilakukan. Nah, teruskan untuk dilaksanakan. Dan giatkan usaha kita untuk melaksanakan amal ibadah tersebut. Tapi perlu untuk kita tahu, apabila kita sebut tentang amal ibadah yang dititik beratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kuantitinya, bukanlah jumlahnya, tetapi yang dinilai, yang dititik beratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah kualitinya. Jadi bila mana kita lakukan amalan itu, kualitinya apa? Kualitinya maksudnya sama ada amalan kita itu ada ikhlas ke tidak, jauh daripada sifat riya ataupun tidak. Nah, itu yang lebih dititik beratkan di dalam Islam. Bukan jumlahnya berapa banyak yang kita buat. Bukan solatnya berapa ratus rakaat yang kita lakukan, tetapi 2 rakaat yang kita lakukan itu apa tujuan dia? Kalau benar tujuan dia memang kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun perasaan riak, tidak ada sedikit pun perasaan ujub di dalam dia melaksanakan amal ibadah itu, nah, maka ibadah itu yang lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada
solat yang jumlah rakaatnya lebih, tapi tujuannya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah sampai sini dulu kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Ya, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan suratul asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.